kita akan belajar menyimpan gas ke dalam recycle machine. Bos tekanan rendah tak dekat bagi hijab tekanan rendah. Oh nanti. Hos tekanan air tinggi letak di bahagian injak tekanan tinggi. Itu kunci. Itu kunci. Okay, terangkan sikit yang okay, jangan tengok aku. Okay, ini adalah mesin recycle machine. Kalau kita tengok sini, mesin recycle ini adalah jenama proses. Kita ada untuk tekanan rendah, tekanan tinggi, untuk charging dan vacuum. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia ada bagian vacuum, bagian recycle dan standby. Dan ini adalah button on off. Ini adalah untuk vacuum saja. Apa yang kita nak buat kat sini adalah untuk menyimpan gas ke dalam mesin recycle machine. Okay, first kali kita akan tekan untuk recycle machine. Kita mesti tekan ke bawah ni dan kita akan buka tekanan tinggi dan tekanan rendah. Okay, kalau kita tunggu kat sini, dia akan masukkan gas lah ke dalam sistem tabung. Kita tunggu sampai lampu recycle machine ini terpadam dan kita akan tutup ini. Bacaan ini dia semakin menurun. Maksudnya bacaan gas dalam sistem dia dalam keadaan untuk masuk ke dalam mesin recycle machine ni sehingga dia habis penuh. Okey, dia dah mati dia punya mesin recycle. Kita offkan balik dia punya injap ni dan kita bagi semula ke standby. Okey, bacaan dalam sistem dia sudah tiada gas dan kita boleh buat penyelenggaraan untuk kondenser ataupun kompresor ataupun sebagainya lah untuk kita buat penyelenggaraan. Sebab sistem dalam ni gas sudah tiada. Sebab kita dah simpan ke dalam mesin proses ni. Sekian, terima kasih.